Sahabat Cendekia, salam cerdas luar biasa. Pada video Kamis yang lalu, kita telah membahas bagaimana cara mencetak kertas kerja dari kit aset tetap. Setelah beberapa menit, proses cetak sudah selesai ditandai dengan pop-up yang muncul, yaitu pemberitahuan berupa proses cetak sudah selesai. Kita klik OK. Selanjutnya kita tutup file cetak aset tadi. Hasil kertas kerja yang telah kita cetak ada di sini. Nah, kali ini kita akan membuka file hasil generate kertas kerja tadi. Caranya dengan klik kanan, klik pada open lid, kemudian lihat di sini ada Excel, pilih software untuk membuka file tadi menggunakan Excel. Jika rekan-rekan belum muncul Excel, maka caranya untuk menampilkan adalah silakan arahkan kursor ke bagian bawah, look for another app on this PC, klik di sini, kemudian kita nanti akan diarahkan ke halaman program files. Silakan dicari letak instalasi Microsoft Office Anda. Di sini karena saya menggunakan Office 2016, maka letak Excel, program Excel terletak di Microsoft Office. Klik di sini, kemudian klik pada bagian group, folder group. Klik. Selanjutnya silakan arahkan, cari kursor Office 16. Setelah itu silakan diarahkan cari pada file Excel X. File Excel X yang berekstensi Excel ini adalah program Excel tadi untuk membuka file. Klik open. Selanjutnya akan terbuka Microsoft Excel. Setelah itu kita akan ada pemberitahuan yang menunjukkan bahwa kita apakah hasil format tadi dari mungkin bisa korup atau dari sumber yang tidak percaya. Ada pemberitahuan untuk tidak membukanya karena hasil generate yang tidak tahu sumbernya ya. Kemudian, do you want to open it anyway? Klik pada yes. Baik, file sudah terbuka. Ini adalah tampilan awal pada sheet Dena. Silakan arahkan sheet pada kip A, kip B, kip C, dan seterusnya. Demikian tutorial kali ini. Nantikan video kami selanjutnya, yaitu bagaimana cara nge-print kip A, kip B, kip C, dan seterusnya. Salam cerdas luar biasa.